Ibu Kepala Sekolah Paut-Paut Biru, yakni Ibu Wiwi, beserta jajaran dewan guru, kemudian yang terhormat Ketua Komite Paut-Paut Biru, yakni Ibu Dania dan kawan-kawan, kemudian para orang tua, putra dan putri siswa siswi Paut-Paut Biru, dan juga yang tercinta, Ananda Didi dari Paut-Paut Biru, tahun pelajaran 2023-2024. Tentunya hari ini banyak sekali mata acara yang akan kita bawakan pada pagi hari ini. Di antaranya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, terus nanti akan ada sambutan-sambutan dari kepala sekolah dan juga komite, terus nanti akan ada penampilan-penampilan berupa pembacaan surat pendek, doa dan hadis, serta tari-tarian. Baik, nanti juga ada prosesi pelepasan siswa siswi kelas B, kemudian juga ada doa penutup ya. Baik, hari ini tentunya bersama kita berdua, saya Kak Rahma akan memandu acara di pentas seni dan pelepasan siswa Paut-Paut Biru angkatan ke-14 tahun pelajaran 2023-2024. Beri tepuk tangan yang meriah untuk hari ini. Baik, mari sama-sama kita bermunajat membacakan doa pada pagi hari ini agar acara hari ini berjalan dengan lancar dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acaranya ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Adinda Ilona dan juga Adinda Binta. Kepada beliau dipersilakan dengan sama-sama. Pertama yang
pertama, Ibu Sri Pertiwi selaku Ketua Yayasan Tanjung Rahayu Biru yang hari ini tidak bisa datang karena ada urusan pribadi. Dan yang terhormat Guru Guru Peserta Pak Utar Biru, yang terhormat Ayah Bunda selaku Wali Murid dari Pak Utar Biru dan anak-anak Pak Utar Biru yang bisa hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa datang di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Isa kita dan Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Bunda yang saya hormati, saya sayangi. Tak terasa ya, setahun telah berlalu di awal Ayah Bunda mengirimkan anak-anaknya di awal hari kami untuk mengenal dan dunia dunia pembelajaran, dunia permainan dan dunia berjalan. Merupakan hari kebahagiaan ini karena kita dapat mendampingi anak-anak kita di acara pentas seni dan pelepasan siswa tahun lalu angkatan 15 mulai itu ya angkatan 15 angkatan 15 berarti tahun lalu ini sudah 12 tahun berdiri. Dan saya juga mewakili di sini guru-guru PAUD dan staf PAUD berterima kasih kepada bunda-bunda atas kepercayaannya menitipkan anaknya untuk belajar bermain dan mengenal hal-hal baru di PAUD kami. Dan untuk anak-anak yang ingin saya ini terus semangat ya belajarnya ya, semangat ya. Yeah.
Demikianlah sebutan dari Ibu dan Ibu selaku perwakilan dari kelompok itu. Selanjutnya kakak. Selanjutnya kita melihat penampilan dari siswa-siswi PAUD Biru, yaitu yang pertama ada pembacaan surat-surat pendek, doa dan hadis yang disampaikan oleh seluruh siswa dan siswi dari PAUD Biru. Thank you.
Begitulah pembacaan surat-surat pendek, doa dan juga hadis yang telah dibawakan oleh seluruh siswa sekolah Al-Biru Jakarta ke-14. Semoga mereka menjadi generasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya kakak, kita akan melihat penampilan tarian yang sudah disiapkan oleh Paul Albiru untuk diberikan persembahan ke ayah bunda. Keren ya? Mari semangat mereka. Yang pertama kak, ada apa? Yang pertama ada penampilan tari popong yang akan dibawakan oleh Gummy bear.
Pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, yummy, yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy bear. And then you gonna do me my tea, get my get out of that line. Get into my tea, I get party pop. And then you gonna do me gummy, see me come on mambo to the. My baby, get on my knee, get into party pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah. Oh 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 oh. Ba doo dee party dee. Ba dee doo dee dum gummy bear. Oh 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 oh. Be doo be dum dum. Be doo be gummy bear party pop. Gummy bear. Eh kakak, kalau tadi kan dua penampilan panjat ya. Kali ini kita akan melihat menyaksikan yang punya pola emas kan. Ini loh, ada Ananda Asmi dan juga Ananda Risma. Mereka berdua akan menyanyikan sebuah judul lagu, Ambilkan Bulanmu.
persembahan dari putra putri siswa siswi Bautal Biru 2024 sudah sama-sama kita saksikan dengan sempurna. Kali ini kita akan melihat prosesi pelepasan siswa siswi kelompok B yang akan segera kita mulai. Prosesi pelepasan siswa siswi kelas B Bautal Biru 14 tahun ajaran 2023-2024. Dengan sama-sama membaca basmalah kita panggil yang pertama. Nenek Haji Nur Rahman Fakih, lahir di Tangerang 1 Januari tahun 2018 dari anak pemuda Ali Hasri dan Ibu Putri Kartini. Lahir di Tangerang Selatan 15 Desember tahun 2016.
11 September 2017 anak dari Bapak Juma dan Ibu Takira. Anak dari Bapak Hedi Asmandani dan Ibu Sumarti. Selanjutnya, Ananda Anissa Aulia Hepler dari Tangerang Selatan 23 Oktober tahun 2017. Anak dari Bapak Wisnu Hermawan dan Ibu Eva anak dari Bapak Ibu Frank Marwan dan Ibu Sinta Kemaladin. Anak dari Bapak Sunciana dan Ibu Dia Firantia. Lahir Tangerang Selatan 17 Oktober 2017, anak dari Bapak Besar Abdul Malik dari Ibu Helvia Juliani. Thank you.
ke-14 tahun pelajaran 2023-2024 telah sama-sama kita laksanakan dan kita ucapkan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Bye.
Monas B dan Kota Biru tetap menjaga nama baik dari Kota Biru dimanapun berada di sana. Dan tentunya kali ini kita akan mengundang untuk naik ke atas panggung bersama Bunda Nadira. Kepada Bunda Nadira diharapkan untuk naik ke atas panggung akan diberikan sebuah kenang-kenangan oleh sekolah. Tentunya selaku ketua komite sekolah Bunda Nadira hari ini. Silakan kenang-kenangannya. Biarinnya tanda baik dan tentunya dari pemberian tanda cinta dari Allah Biru kepada komite hari ini. Seluruh acara dari pentas seni dan pelepasan siswa Allah Biru diangkatan ke 14 tahun pelajaran 2023-2024 telah sama-sama kita kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentunya seluruh rangkaian bantah acara hari ini sudah berjalan lancar. Dan kami selaku pembawa acara pada hari ini, saya Karaman, menutup acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan yang belum dinyatakan. Dan tentunya semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan. Dan tentunya selamat kepada para siswa kelompok B yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan juga selamat kepada kelompok A yang naik kelas menjadi kelas B. Tentunya semuanya akan menjadi anak yang berguna bagi usaha bangsa dan juga agamanya. Dan kita tutup pada hari ini. Saya Karaman. Saya Kanda. Wassalamualaikum.